Kemanapun kau pergi, kau tidak akan bisa lolos dari kami, Mahisa. Kau tidak akan bisa menghindar dari perbuatanmu yang buruk. Saya tidak lari dan menghindar, karena saya tidak melakukan perbuatan buruk seperti yang dituduhkan Kiai pada saya. Kamu masih mungkir, meskipun buktinya sudah jelas. Ada apa, Kiai? Siapa pemuda ini? Itu Den Mahesa, anaknya Sembara. Anaknya Sembara? Aku sering mendengar nama kamu, tapi baru kali ini aku melihat kamu langsung. Den Mahesa, ini Rindi Antika. Dan ini yang paling ganteng, namanya Bagus Sajiwo. Keduanya ini sahabat ayahmu. Terimalah hormat saya. Anak ini tampan seperti ibunya yang cantik, dan gagah seperti Sembara ayahnya yang sakti mandraguna. Tapi sayang, kelakuannya jahat. Dia mencuri tasbih langit pusaka milikku. Demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri tasbih langit. Kamu dan Basir datang kepada Epokan Lingga Buana. Aku terima dengan baik. Tapi lalu kamu mencuri benda pusakaku. Perbuatanmu benar-benar tidak bisa dimaafkan, Mahesa. Dengar, Kiai. Sejak saya turun gunung dengan Basir, tidak pernah saya menginjak padepokan Lingga Buana. Berarti ada orang lain. Maksud saya, ada orang yang menyamar menjadi Mahesa. Ya, banyak orang-orang sakti yang punya ilmu gaib, yang bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Sangat banyak. Jadi Kiai jangan asal menuduh. Lebih baik diselidiki dulu dengan seksama. Saya setuju. Saya sependapat dengan Bagus Sajiwo dan Rindi Antika. Ada orang lain yang sengaja ingin mengadu domba antara keluarga Sembara dengan keluarga besar perguruan Lingga Buana. Tidak bisa tidak. Perkara ini harus diselesaikan sampai tuntas. Sehingga di kemudian hari tidak ada lagi buntutnya yang kurang baik. Saya sendiri bingung dan penasaran. Saya ingin persoalan ini diselesaikan secepatnya di hadapan ayah saya. Ya, sebaiknya kita bersama-sama pergi ke padepokan Kayus Batang. Iya. Kalian semua, muka kalian tidak akan bisa diobati.
muka kalian akan membusuk dan berbau bacin. Kalian akan mati perlahan-lahan. Kodok Bengtong, takkan lagi menangkap Dewi Racun. Ha! Cepat, mereka pukulku. Indran dan itu lari. Tadi lari ke sini, Tuan. Bodoh. Memang ke sini, tapi kenyataannya tidak ada. Ayo bantu Malampir. Ayo cepat. Sepertinya kita sudah aman. Sepertinya kita sudah aman. Iya kan, Rangga? Iya. Kelihatannya aman. Makhluk menjadi terhormat karena akhlak. Akhlak merupakan sumber nilai. Manusia yang berakhlak dan menerapkannya di dalam kehidupan, ia akan disenangi oleh segenap manusia dan Tuhan. Sebaliknya, orang yang kehilangan nilai, mata hatinya akan tertutup. Ia buta terhadap nilai-nilai kebenaran. Dia tidak tahu lagi mana yang halal dan mana yang haram. Ada tamu. Kalian lanjutkan belajar di pendopo samping. Ayah. Berdirilah anakku. Tampaknya perkara yang melibatkan anakku harus diselesaikan dengan tuntas. Benar, Pangeran. Harus hari ini juga diselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Baiklah. Kalau begitu, silakan duduk. Berkali-kali saya katakan bahwa saya tidak mencuri tasbih langit. Bahkan saya bersumpah demi Tuhan. Untuk apa saya berbohong? Jangankan dihukum biasa. Dihukum mati, kepala saya dipenggal, saya siap. Kalau memang saya mencuri tasbih langit. Tapi ini kan tidak. Waktu pemeriksaan pertama kali, kau mengakui kau memasuki kamar Kiai Ageng Bantaran dan mengambil tasbih langit. Benar. Dan tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Karena Kiai Ageng Bantaran seringkali menyuruh saya membersihkan kamarnya dan merawat benda-benda pusaka miliknya. Jadi saya sering mengambil tasbih langit untuk dibersihkan. Lalu dikembalikan di tempat semula. Itu kamu lakukan ketika kamu masih menjadi murid di Padepokan Lingga Buana dan menjadi anak angkat Kiai Ageng Bantaran. Yang aku maksudkan, setelah kau tidak tinggal lagi di sana. Setelah saya menyatakan diri untuk keluar dari Padepokan Lingga Buana, lalu menjadi murid Kamasutra, sejak itu saya tidak pernah lagi menginjak Padepokan Lingga Buana. Saya lebih percaya kalau ada orang lain yang menyamar menjadi Mahesa. Tapi hal ini perlu bukti. Dengan cara apa? Saya kira sulit sekali. Bagaimana kalau kita minta bantuan kepada saudara Kalagundang? Hah? Kok saya? Ah, jangan bercanda, atuh Panglima. Maksud saya, coba tolong dilihat di kaca lopian. Supaya kita semua bisa melihat siapa yang memasuki kamar Kiageng Bantaran dan siapa yang mencuri tasbih langit.
Nah, kalau yang itu, otak saya jempolan. Basir, kita harus bisa mengambilnya. Tasbih itu harus kita hancurkan. Bagaimana kita mengambilnya? Sementara kita tidak tahu di mana tasbih itu disimpan. Halimullah. Kau mau berubah menjadi siapa, cucuku? Bagus, cucuku, bagus. Sekarang aku tahu, aku harus menyamar sebagai siapa. Ki Ageng, percaya pada gambar yang ditunjukkan oleh kaca lupian punya Kalagondang? Kalau percaya, berarti bodoh. Kenapa? Karena Kalagondang itu jin. Jin siluman serigala merah. Dulu, sebelum dia takluk pada Sembara, dia adalah jin kapir. Kita harus selalu waspada terhadap bangsa jin, terutama jin kapir. Karena pandai melakukan tipuan dan juga banyak berbohong. Berarti Kalagondang itu bohong? Iya. Yang ditunjukkan kaca lopian itu hanya rekayasa saja. Tidak perlu kita percaya. Kalau begitu, Ki Ageng tetap pada pendirian semula. Siapa lagi kalau bukan dia? Maesa adalah pemuda yang sakti. Kandung saja dibuat kewalahan. Tapi untuk menjaga hubungan kita dengan Sembara dan para kiai yang lain, kita jangan menunjukkan sikap bahwa kita tidak percaya pada Maesa yang pernah menjadi murid Kamasutra. Kiai, sebaiknya kita ke pendopo. Tidak enak pada Sembara dan yang lainnya. Kita memisahkan diri seperti ini. Ya. Mari. Mari. Le. Ada apa, Kiai? Gurumu ada di dalam? Tidak ada. Kemana? Pergi bersama Den Mahesa ke sana, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat, Kiai. Sembara sedang memberikan taring pada ular berbisa. Dia pasti akan menyesalinya. Seluruh aliran putih pasti akan membencinya. Jadi cemeti amarah suli ini akan ayah wariskan kepadamu. Tapi kamu jangan kecewa kalau tidak berjodoh. Sebab pusaka ini tidak mau dipegang oleh sembarangan orang. Mudah-mudahan Tuhan memberi izin kepada saya untuk memegang cambuk pusaka ini. Sehingga saya mewarisi cemeti amal rasuli dari ayah saya sendiri. Kalau tidak berjodoh, tanganmu akan terbakar. Dan tubuhmu akan hangus. Saya ikhlas mati di hadapan ayah demi tercapai cita-cita luhur dan mulia. Bukalah. Kamu harus membukanya sendiri.
kau berhasil, anakku. Berangkatlah, anakku. Tunaikan tugasmu sebagai pendekar sejati. Menumpas Durjana dan menaikkan harkat dan derajat manusia. Baik, ayah. Ternyata kau sudah besar, Mahesa. Jadilah pengikutku. Kau akan kujadikan laki-laki nomor satu di atas permukaan bumi ini. Hei, Malampir. Lebih baik jadi laki-laki yang biasa saja. Yang wajar. Daripada menjadi pengikutmu yang hanya akan menjadi penghuni dasar neraka. Siapa bilang aku bakal masuk neraka? Ayahmu, Sembara. Ayahmu laki-laki yang percaya pada omong kosong tentang hidup sesudah mati. Pantas hidupmu morat-marit tidak karuan. Membikin kekacauan dan kerusakan di mana-mana seenak jidatmu sendiri. Aku yang lebih tahu tentang alam sesudah mati. Daripada ayahmu yang tidak tahu apa-apa. Karena aku pernah mati. Dan di sana tidak ada apa-apa. Bohong! Mahesa. Kiai Ageng Jumantoro, Kiai Basari. Tidak seorang pun yang bisa balik kembali setelah memasuki alam kekal. Ilmumu picik sekali, Jumantoro. Aku pernah mati ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang aku hidup lagi. Karena itulah aku bisa mengatakan pada kalian bahwa di sana tidak ada apa-apa. Bohong! Yang berada dalam ragamu bukan nyawa Mak Lampir yang sebenarnya. Nyawa Mak Lampir yang sebenarnya adalah yang berada dalam penjara Tuhan. Mahesa, kalau kau ingin melihat siapa sebenarnya di dalam tubuh Mak Lampir ini, lecut dia dengan cemeti amal rasuli. Lecutkan sambil kau berselawat. Lecutkan! Kalian tidak akan bisa melihat siapa aku. Kalian semua akan mati di sini. Grandong, bantu aku, Grandong. Jangan diberi hidup ketiga orang yang sudah mengetahui rahasia ku. Yeah.
Saudara-saudara seperguruanku, guru kita tercinta telah meninggal dunia. Menurut si Grandong, pembunuhnya adalah Mahesa. Anak Sembara itu, kita bunuh Sembara. Anak dan bapaknya, harus kita bunuh juga. Apakah mungkin guru kita bisa hidup lagi? Kenapa tidak mungkin? Guru kita tidak akan tersentuh mati. Dia akan hidup lagi. Asal ada yang mengerti upacara Sadasida. Apakah ada di antara kita yang mengerti? Jika ada, sebaiknya kita adakan secepatnya. Sekarang. Tidak mungkin. Kecuali dia yang tinggal di Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah tempat istanaku. Di sana tidak ada siapa-siapa. Kecuali tempat pertapaan, Endang Cuwiri. Betul. Dialah orangnya. Kita ke sana. Iya, bertiga saja. Kamu dan kamu, Bajo. Sedangkan Lanjar dan Grandong tetap di sini menjaga guru. Ayo. Siapa? Dewi Bajul, Dewi Sendok, Kenting Hijau. Baik, tunggu di sini. Utusan Malampir mau menghadap Gusti. Berapa orang? Tiga, Dewi Sendok, Dewi Bajul, dan Kenting Hijau, Gusti. Suruh mereka masuk. Baik, Gusti. Biasanya Malampir sendiri yang datang kemari. Tapi sekarang hanya anak buahnya saja. Mungkin ada apa-apa yang gawat, Guru. Sehingga Mak Lampir tak bisa meninggalkan tempatnya. Betul. Saking gawatnya sehingga membutuhkan bantuan, Guru. Baju, apa yang terjadi pada gurumu? Sehingga kalian yang diutus kemari. Apa istana gurumu ada yang menyerang? Benar, Guru. Siapa? Dewa Pati. Dewa Pati? Guru Lampir sudah tidak ada. Maksudmu, sudah mati? Iya. Mak Lampir bertarung dengan Mahesa, anaknya Sembara. Mak Lampir terkena pusaka Amara Suli. Dulu aku pernah ditolong oleh Mak Lampir. Ketika aku mempunyai persoalan dengan Kama Sutra. Sebelum aku membalas budinya, Mak Lampir sudah tiada. Sembara, putramu telah berhasil membunuh Mak Lampir.
itu betul-betul suatu warta yang besar yang menggembirakan kita semua di sini. Tapi terus terang, Sembara, saya pribadi masih merasa sangat khawatir. Khawatir bagaimana, Kia? Bagaimana perasaan Andika, Panglima? Sama dengan Kiai. Boleh kami tahu apa yang menjadikan Kiai khawatir? Begini, Jemeti Amal Rasuli memang tidak akan bisa dikalahkan oleh ajian apapun. Jika Mak Lampir ini hidup kembali, itu bukan karena Aji Rawa Rontek dan Pancasona yang dia miliki, bukan. Melainkan seluruh jin-jin dan setan dia kumpulkan dalam satu upacara. Undang Parewangan Baladenawa. Sedangkan nyawa Mak Lampir yang sebenarnya tetap kekal abadi di alam barzah. Dulu, Mak Lampir sudah pernah mati karena dibunuh oleh Kiai Ageng Prayogo. Tapi raga Mak Lampir tidak bisa hancur karena bumi tidak menerima. Dan di zaman kita ini, Mak Lampir hidup kembali. Karena jin-jin dan setan dikumpulkan masuk ke dalam raganya. Sekarang, Mak Lampir mati karena jin dan setan yang ada di dalam tubuh Mak Lampir keluar sebab terkena Jemeti Amal Rasuli putraku. Dan Mak Lampir bisa hidup kembali jika diadakan upacara undangan agar jin dan setan masuk kembali ke dalam tubuh Mak Lampir. Begitu kan, Kiai? Betul. Agar Mak Lampir tidak bisa hidup lagi, kita harus bisa mengambil raga Mak Lampir untuk kita sempurnakan. Bagaimana? Setuju. Sekaranglah kesempatan melenyapkan Mak Lampir untuk selama-lamanya. Kita serang istananya. Dan kita rebut raga Mak Lampir dari para murid-muridnya. Undang Parewangan Baladenawa? Benar. Saya pernah diwejang oleh Mak Lampir bahwa dia akan bangkit dari kematiannya kalau jasadnya diadakan upacara undang Parewangan Baladenawa. Menurut Mak Lampir, parika-parika mantra itu sudah diajarkan pada beberapa orang. Di antaranya adalah Andika. Aku ingat sekarang, gurumu memang pernah mengajari aku parika-parika mantra tersebut. Hanya beberapa larik. Tapi, terus terang, aku sudah lupa bunyi larik mantra tersebut. Lupa? Tolonglah, Guru. Hidup mati Guru Lampir sekarang ada di tangan Guru Cuiri. Guru. Guru. Coba ingat-ingat lagi, Guru. Sudahlah. Aku tidak ingat lagi. Tapi aku punya catatannya. Guru punya catatannya. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Mantra itu punya pengaruh yang luar biasa. Karena itu, aku catat pada selembar kulit sapi. Tapi, terus terang aku lupa menaruhnya. Tolonglah, Guru. Tolong carikan. Jasa paduka sangat besar sekali jika Guru Lampir bisa hidup lagi. Baik, baik.
Nanti aku akan mencarikannya. Ambil catatan terkutuk itu dari tangan Endang Cuiri. Betul. Barangkali tugas yang paling tepat untuk mengambil catatan mantra di istana Endang Cuiri adalah Datuk Panglima Kumbang dan Kalagondang. Saya siap melaksanakan tugas itu, Pangeran. Kita pecah jadi dua rombongan. Rombongan pertama ke istana Malampir, bertugas mengambil jasad Malampir. Rombongan kedua ke istana Endang Cuiri, bertugas mengambil catatan terkutuk itu. Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan, kita tidak akan pulang sebelum berhasil. Malu kan? Diberi tugas begitu saja gagal. Di mana dulu aku taruh? Rasanya aku tulis sampai dua lembar. Sebelum Endang Cuiri datang. Tidak ada. Tidak disimpan dalam ruangan ini, Pangeran. Jadi di mana? Kita cari di tempat lain. Simpan ya. Sebentar. Tolong, barang-barang jangan disentuh dulu. Ambil mangkok tanah itu, Pangeran. Ada 5 buah, Panglima. Yang mana? Yang atas. Di sebelah kiri, Pangeran. Mana, Panglima? Kosong. Ada. Banting, Pangeran, cepat. Ketemu. Nasib baik, kita berhasil. Tangkap mereka. Thank you.
Dewi Sendok, takutlah pada Allah. Aku sudah takut. Tenang saja, Panglima. Takut bagaimana? Mengerti, Panglima? Mengerti apa? Pura-pura. Supaya aku tahu kelemahan mereka. Mau apa Panglima kesini? Cari mantra. Mantra apa? Aku tidak bisa sebutkan di sini. Kalau Panglima ingin tahu, kita harus bertemu lagi. Hanya kita berdua. Panglima mencari apa di sini? Sama, aku duga kalian mencari buku. Ya, kami sedang mencari buku mantra. Buku mantra apa yang sedang Panglima cari? Aku tidak bisa sebutkan di sini. Kau ingin tahu? Biarkan kami pergi dulu. Katakan saja sekarang. Tidak, bekasnya baru bisa kalian lihat setelah kami pergi. Baik, tapi penuhi janjimu, Panglima Kumbang. Berhenti! Dengarkan dulu perkataanku. Ada apa, Dewi Sendok? Guru, kalau guru mengizinkan, biarkan saja orang-orang ini pergi. Tidak bisa. Mereka sudah memasuki gudang penyimpanan pusakaku ini. Sudah pasti mereka hendak mencuri pusakaku. Mereka bukan mencari pusaka, Guru. Tapi mencari buku mantra. Buku mantra apa belum jelas. Guru pernah menuliskan mantra rahasia? Tidak. Berarti mereka mendapat warta yang salah, Guru. Kita berterus terang saja. Biar mereka cepat pergi. Ingat, Guru. Berurusan dengan mereka hanya akan membuat kita sakit kepala. Kita tahu siapa mereka. Ya, aku tahu. Berterus teranglah, Guru. Bahwa Guru tidak pernah menulis mantra. Kemudian, biarkan mereka pergi secara baik-baik. Tuan-tuan, harap tuan-tuan tahu bahwa saya tidak pernah menuliskan mantra dalam satu buku. Meskipun tuan-tuan sudah membongkar seluruh istanaku ini, pasti tuan-tuan tidak akan menemukan apa yang tuan-tuan cari. Karena itu, dengan baik-baik, kami mempersilahkan tuan-tuan untuk meninggalkan tempat ini. Baik. Panglima. Silakan, Pangeran. Iya. Ya ampun. Ada apa, Guru? Mereka memang bukan mencari buku mantra, tapi catatan Maklampir. Dari mana Guru tahu? Aku ingat sekarang di mana Maklampir menyimpan catatan mantra itu untukku. Di dalam mangkok ini. Kejar, kita rebut lagi. Percuma. Mereka pasti sudah jauh. Kita tidak mungkin mengejarnya. Lagi pula, kita bukan tandingan mereka. Berarti sia-sia kita kemari. Tidak. Guru Lampir pernah mengatakan bahwa catatan mantra itu tidak hanya satu, tapi dua. Berarti ada satu lagi. Apakah
Guru Lampir menyimpan catatan mantra itu pada mangkok tembikar kedua-duanya, Guru? Iya, keduanya dalam mangkok. Berarti pada salah satu mangkok ini ada catatan mantra yang kita cari, Guru? Tidak, mangkok yang satunya lagi aku pisahkan tempatnya. Yang satunya lagi di... Shh, biarkan. Jangan ganggu ingatannya. Aku ingat sekarang. Coba Guru periksa. Tidak salah. Betul ini yang kita cari. Coba kita terka. Buat apa Sembara mencari mantra ini? Tidak mungkin Sembara mau menghidupkan kembali guru kita. Ya, sebaliknya. Sembara tidak menginginkan guru kita hidup lagi. Karena itu, dia tidak mau buku mantra itu jatuh ke tangan murid-muridnya. Kurang ajar. Rupanya karena tujuan itu dia datang kemari. Ya, dia ingin mantra itu hilang selamanya. Keinginan busuk. Tunggu apa lagi? Ayo cepat kita ke istana gurumu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Berhasil? Alhamdulillah, Kiai. Coba lihat. Panglima Kumbang, Kalagondang, Kiai Ageng Cumantoro, dan Kiai Basari adalah orang-orang yang tepat untuk mengambil mayat Malampir. Lalu, siapa amirnya? Kiai Ageng Cumantoro. Bagaimana pendapat Kiai jika amir rombongan kami serahkan kepada Kiai? Insya Allah. Saya menganggap perlu mengangkat penasehat, karena yang akan kita hadapi bukan saja dari bangsa manusia, tapi juga dari bangsa jin dari golongan hitam. Untuk itu, saya mengangkat Panglima Kumbang sebagai penasehat untuk memberikan saran-saran kepada Amir. Saya bersedia, Pangeran. Bagus. Saya mohon kesediaan Kiai Jamas untuk menemani saya di sini. Insya Allah. Kenapa tidak menempuh angkasa saja, Guru? Kami bisa membawa Guru sehingga kita bisa lebih cepat. Tidak. Aku ingin menemukan Sembara dan merebut catatan yang diperolehnya. Aku merasa dia belum begitu jauh. Kesulitan akan menghadang kita jika kita tempuh dengan cara biasa, Kiai. Andika punya gagasan? Benar, tapi perlu dibicarakan bersama. Apa gagasan Andika? Katakan, apa gagasan Panglima? Kita harus berubah wujud seperti mereka. Dengan begitu, orang-orang mereka jadi tersamar. Dan mereka akan terkecoh. Wah, gagasan baik, Atu Panglima. Dan saya juga akan jadi cantik. Cepat laksanakan, Panglima. Cepat, bawa aku ke tempat gurumu. Jangan buang waktu. Baik, Guru. Baik, mari ikut kami, Guru. Sebentar. Murid-murid semua,
Kami akan mengadakan upacara kebangkitan Mak Lampir. Tutup pintu gerbang dan siapapun tidak diperbolehkan masuk. Tutup pintu gerbang. Silakan masuk dulu. Di mana kalian simpan jenazah Mak Lampir? Di tempat aman, Guru. Di kamar baja yang dijaga dengan ketat. Di sini mayat gurumu disimpan. Benar, Guru. Dengarkan semua. Di dalam terbaring guru kalian yang harus kalian hormati. Maka selain Dewi Sendok, Dewi Bajul, Dewi Lanjar, dan Kenting Hijau, semuanya dilarang masuk. Mengerti? Mengerti, Guru. Kami akan mengadakan upacara besar untuk mempersiapkan upacara undang Parewangan Baladenawa. Kami tidak mau diganggu. Maka siapa saja yang mau memerlukan kami, suruh mereka tunggu sampai kami keluar. Dan siapa saja yang mau mengganggu upacara kecil kami, harus kalian lawan. Mengerti? Mengerti. Cuwiri, bukankah Guru Endang Cuwiri sedang berada di tempat Guru Lampir? Benar, Endang Cuwiri, Dewi Sendok, Dewi Bajul, dan Ketinggi Jawa ada di luar. Bagaimana bisa? Perasaan belum ada seorang pun yang keluar tadi. Cepat buka! Apa kalian ingin pintu ini kami hancurkan? Tidak! Tidak bisa! Kami diperintahkan untuk menutup pintu gerbang dan melarang siapapun masuk. Atas perintah siapa? Endang Cuwiri. Tidak mungkin. Endang Cuwiri ada di sini. Cepat buka. Tidak bisa. Cepat pergi sebelum kami perintahkan untuk menangkap kalian. Raja. Bagaimana, Guru? Minggir kalian. Terpaksa.